Sepertinya lagi ada yang emosi nih. Mungkin pura-pura baik-baik aja tapi emosi. Biasanya kalau lagi emosi itu orang suka susah diatur, susah dikasih tahu, pokoknya ngelakuin apa yang dia mau aja gitu. Kalau menurut saya sih Ganjar Pranowo ini sedang emosi banget. Makanya ketika pembubaran tim pemenangan nasional di 6 Mei kemarin, pidatonya itu dia bilang dia itu udah mendeklarasikan diri sebagai orang yang bakal di luar pemerintahan, oposisi padahal PDIP sendiri baru bakal Rakernas tanggal 24 Mei nanti dan PDIP belum menentukan sikap mereka bakal oposisi atau koalisi. Ini Ganjar Pranowo sudah berani-beraninya bilang kalau dia bakal oposisi, emosi terus keluar dari barisan. Ini apa artinya ya? Apakah Ganjar akan didepak dari PDIP sebagai apa? Sanksi dari sikap yang tidak tegak lurus sama partai? Karena PDIP ini soal ini keras banget gitu. Seorang kader harus tegak lurus, buktinya Jokowi di-depak, Gibran di-depak. Kenapa? Karena tidak tegak lurus dengan partai. Maksudnya apa ini? Apa alasan Ganjar Pranowo bilang dia itu oposisi lebih dulu daripada PDIP? Kita agak tergaget saat Pak Ganjar menyatakan atau mendeklarasikan ini akan menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelum ada langkah politik dari PDIP, sebenarnya apa landasan akhirnya keputusan itu diambil, Pak Ganjar? Saya kira kita sedang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mm -hmm. bahwa berkontestasi itu ada yang menang, mm -hmm. ya ada yang kalah, terus kemudian kita memberikan penghormatan kepada pemenang mm -hmm. untuk menyusun kabinetnya, mm -hmm. dan perlu ada kontrol. Yeah saya kira berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormatnya mm -hmm. dan saya kira, saya kira ini juga statement saya yang kesekian kali sebenarnya yeah. dulu pernah ada wawancara dari salah satu media juga mm -hmm. diulangi lagi beberapa <laughs> kali dan ini yang kalau kesekian seingat saya ya, mungkin ya. ketiga kali <laughs> dan sekarang dengan TV One itu. <laughs> Oke okay, tapi kalau melihat ini sudah ada komunikasi pastinya dengan ketua umum partai PDI Perjuangan kan karena kalau melihat kader PDIP ini kan tegak lurus dengan Bu Meika. Mm -hmm. Ya mm -hmm. kalau keputusan dan dari partai kan nanti akan diputuskan di dalam rakernas pada akhir bulan begitu. Tapi oke, artinya belum kan begitu. Sebagai pribadi sebagai kandidat dan kemarin di acara halal bihalal dengan TPN kami menyampaikan sikap sebagai individu kandidat yang menyatakan saya tidak akan berada di dalam pemerintahan dan itu saya kira pendidikan yang baik untuk masyarakat. Ya, banyak respon yang kemudian muncul dari seluruh Public dunia teman-teman ya. di luar juga iya. menyampaikan itu hmm. oh, mas kita sepakat kader-kader hmm. partai di bawah juga menyampaikan relawan juga menyampaikan begitu hmm. jadi menurut saya rasanya ini baik hmm. ini apakah juga menggambarkan dari kepatinan kader PDIP lainnya yang juga kurang lebih dicerminkan oleh keputusan Pak Ganjar mungkin iya hmm. tapi biasanya PDI Perjuangan seperti tadi disampaikan hmm. ...nanti akan diputuskan dan pasti akan mengikuti ketentuan yang akan diputuskan di partai. Uh, uh. Namun kemarin pada saat saya menyampaikan itu ada Mas Hasto, ya, uh, uh, uh. Pak Sekjen ada di situ... ...terus kemudian menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh uh, Ganjar ini cerminan dari suasana kebatinan <tuh> yang ada di partai begitu. Iya. Pak Ganjar, tapi kalau uh, boleh di-spill kepada pemirsa TV One, apakah keputusan kemarin ini diambil karena sudah ada tawaran dari uh, presiden terpilih oh, atau tidak, gimana? Tidak tidak, tidak. ini ter sedang tidak ada negosiasi, sedang mm -hmm. tidak ada tawar menawar, mm -hmm. tapi ini cerita sebuah sikap politik mm -hmm. yang bisa saya sampaikan kepada publik. Mm -hmm. Tapi kalau ada tawaran, kira-kira akan berubah pikiran atau gimana? Oh pasti tidak. <tuh> Oke. Okay. Pak Ganjar, berbicara mengenai uh, oposisi atau uh, pengawasan di luar pemerintah. Nanti akan seperti apa sih bentuknya pengawasan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini? Oh, tentu bukan Ganjar Pranowo, mm. saya sebagai bagian dari partai juga. Yeah. Kalau mm. melakukan kontrol yang paling efektif mm -hmm. di dalam uh, check and balance system, ada parlemen. Yeah. Saya kira kawan-kawan di parlemen lah nanti yang akan mm. uh, merespon persoalan-persoalan ini. Mm -hmm. Nah, kalau saya secara pribadi tentu. Kami akan bertemu dengan banyak masyarakat. Yeah. Kami pasti, sebagai kader partai, juga akan beraktivitas. Mm -hmm. Kami akan mendengarkan lebih banyak suara masyarakat. Mm -hmm. Bagaimana cara melakukan kontrolnya? Saya kira ada pikiran-pikiran alternatif. Mm -hmm. Satu, banyak orang bertanya, "Pak Ganjar, kalau melakukan kontrol seperti apa?" Gampang yeah. saja. Yeah coba program dulu yang ditawarkan kira-kira dilaksanakan enggak. Mm, oke. Okay. Nah, ketika dilaksanakan bagaimana cara melaksanakan evaluasinya juga. Betul, mm -hmm. governance-nya seperti apa, mm -hmm. integritas seperti apa, mm -hmm. apakah spirit uh, anti KKN-nya berjalan atau tidak, mm -hmm. publik bisa melakukan dan saya kira saya juga Bertemu, berdiskusi mm -hmm. dengan kawan-kawan masyarakat sipil, dan kita bisa menyampaikan secara bersama-sama. Inilah suara rakyat. Mm -hmm. Nah, tadi Pak Ganjar juga mengatakan bahwa tidak hanya Pak Ganjar sendiri, tapi juga partai politik ini, PDIP. Kalau langkah politik PDIP ternyata tidak sejalan dengan Pak Ganjar, akan nah, seperti ya. apa nantinya? Iya, saya kira pengandaian itu pasti akan menunggu waktu. Ya. Mm -hmm. kalau sebuah sikap pribadi, saya tidak akan bergeser. Mm -hmm ya saya tidak akan bergeser maka keputusan pasti akan kita hormati mm -hmm. namun <tuh> apa yang saya sampaikan tentu saya juga orang yang cukup lama di partai ini yeah. <laughs> jadi bisa merasakan denyut apa nadi yang ada di PDI Perjuangan mm -hmm. bagaimana kalau saya membaca sikap Ibu Mega mm -hmm. dan saya kira Ibu Ketua Umum mulai dari awal bukan satu-satunya ketua umum kali ya yeah. ketika merespon uh, pilpres seperti apa mm -hmm. menulis Uh, apa namanya? Sahabat, pengadilan, uh, 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 uh. terus kemudian, uh, saya siap, loh, dipanggil. Iya, yeah, yeah. maka ketika perdebatan di MK seperti itu, uh, uh. Uh, saya komunikasi langsung. Belum lagi, saat ini. ini juga proses di Petun sendiri, ya, uh, dari ya, langkah uh, dari PDIP, dan kalau nanti di Tun, uh. uh, Katakan Bu Mega diminta untuk hadir, beliau akan hadir loh. Uh -huh, uh -huh. Bahkan beberapa waktu lalu beliau sudah menyiapkan diri untuk hadir, uh -huh. tapi karena jadwalnya belum masuk pada proses-proses itu maka Bu Mega ingin menyampaikan segala kegelisahannya. Uh -huh. Pernah menulis di harian Kompas, yeah. uh, Amicus Curiae, terus uh -huh. kemudian memberikan uh, apa pernyataan-pernyataan tertulis. Menurut saya itu sikap yang saya bisa membayangkan apa sebenarnya suasana kebatinan dan saya bisa membaca itu. Insya Allah tidak keliru. Oke, jadi Ganjar Pranowo ini sekedar membaca, menerawang isi hati dari Megawati Soekarnoputri. Jadi Ganjar merasa dia bisa menerjemahkan karena dia adalah petugas partai yang cukup lama di partai ini. Dia bilang begitu, jadi saya terawang-terawang lah dan... Sepertinya apa yang saya katakan ini akan dikatakan juga oleh Megawati nanti di Rakernas, sehingga menjadi keputusan partai. Ternyata apa yang disampaikan Ganjar kemarin adalah tebak-tebakan. Jadi, gimana teman-teman? Apa jadinya ketika Rakernas nanti memutuskan PDIP akan koalisi? Iya, yeah. Ganjar akan kemana dong? Eh, akan kemana teman-teman? Punya ide? Ada ide? Ada tebak-tebakan juga mungkin untuk Ganjar. Itu sikap partai akan ditentukan di sana. Tapi kan Pak Ganjar ya oposisi. Loh, kalau Pak Ganjar mungkin itu pernyataan pri private masih. Oh. Atau beliau dapat bocoran, saya nggak tahu. Oh. Masa beliau dapat bocoran, <laughs> Anda tidak. Ya, ya. <laughs> Makanya oh, kita kan juga loh. nggak tahu. Kalau Pak Ganjar dapat bocoran apalagi Bambang Pacul. Hmm. Gak, gak loh, begitu. Bukan bocoran. Bukan begitu. Beliau apapun adalah eh, pernah menjadi capres. Betul. Yes. Nah, itu wajahnya ada dalam kartu suara. Betul. Seluruh Indonesia. Betul, iya kan dong, Bapak ikut harus belain. Belain. Ya, Pastilah. Iya kan? Ya. Iya. Pasti dong. Ini seluruh Indonesia. Gambar siapa sih yang pernah dilihat seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih. Iya. Kan yang mereka capres dan cawapres. Bambang Wacung siapa? Kan kurang terkenal. <laughs> Jadi beliau merasa Tapi Anda trending di mana-mana, kalau soal trending itu, kebetulan trending Twitter waktu pemilu ya, Ya. apa. Bukan Pak Ganjar yang trending, Anda yang trending. Kalau itu sih saya nggak tahu. Apalagi saya ini orang kaptek, orang gua mana ngerti. Tapi kan dua itu ngerti Pak. Iya itu yang ngerti lah. Saya curiga nih. <laughs> baser baser politik itu wah maybe itu <laughs> yang membawa saya ke dalam dunia sosmed yang mereka bertiga itu nah itu bertiga saya so, nggak ngerti itu dulu nggak ngerti masih sama masih cv nggak pak itu <laughs> 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 ini jokesnya internal banget penonton pusing loh beneran <laughs> ya, iya enggak <coughs> pak tapi kan Pak Ganjar kan mengatakan oposisi. Yes. Jadi boleh ya kalau satu partainya nah, nanti ini. berubah menjadi mendukung pemerintahan atau masuk ke dalam kabinet, tapi satu orang oposisi itu boleh? Kalau itu namanya nggak tegak lurus. Nggak boleh. Perintah partainya A Allah kita semua. Hmm. Kita misalnya ya. kita per hari ini misalnya okay. nanti putusan nah, itu kita di luar pemerintahan kita akan kritisi itu nanti. Berarti. Oh, kalau misalnya gini, misalnya pemilu nih, bapak diminta untuk memenangkan Ganjar. Yes, berarti tugas bapak harus memenangkan. Oh iya, yeah. suka nggak suka, urusan belakang. Wow, itu subjektivitas selesai. selesai oh, sama dengan gitu. prajurit lekel. Betul, Babang Pacul, sebagai orang yang selalu mengatakan di depan kamera atau mungkin di depan wartawan media bahwa dia adalah petugas partai, jadi apapun soal tegak lurusnya kepada Ibu Mega sebagai ketum adalah nomor satu gitu. Nah ini statement yang menarik nih. Ketika ketua umum dari PDIP sudah mengikrarkan posisi dari partainya kemana gitu, subjektivitas berakhir. Jadi orang-orang di bawah sudah tidak lagi berbeda pendapat. Jalankan. Jalankan. Masalah nggak suka nggak ada urusan. Subjektivitas tidak berlaku di dalam pelaksanaan perintah sebagaimana prajurit. Jadi, oh. dengan prajurit TNI, saya prajurit partai. Sama, sama. Jadi, yes. pokoknya kata ketua harus ikut. Oh yes. Nah kalau kata ketua belum mengatakan sesuatu, anak buah udah mengatakan sesuatu, hmm. gimana, Pak? Ya, Bukan saya nggak paham itu. Kan, kalau dalam organisasi, kan nggak boleh. Nggak boleh. Bapak nggak penasaran nanya, telepon, telepon, pakai. Kan sudah sama-sama faham dunia persilatan ini. Oh, Dito, loh. Itu. <laughs> saya kan masih belajar, Pak. Belahan enggak begitu, Om Deddy ini, Om Red Call tuh enggak bisa belajar. Sudah perwira menengah kok belajar. Diketawain. <laughs> <laughs> banyak sih, <sifir>, Pak. <laughs> orang banyak, Pak. Hmm? Orang menang kan banyak sisi. Nah, kalau kayak Om Deddy hari ini saya pastikan karena menang hidup lebih happy yeah. banyak orang minta tolong capatan yeah. <laughs> CV pada masuk aduh <laughs> oh, ketawa gua ketawa bener lagi gitu. <laughs> nah itu cocok ya gitu. ya yeah, yeah, yeah. <laughs> ya tapi itu rasa umum kan pak ya, siapapun pemenang pasti gitu. dideketin lah kan pasti ya ada gula ada semua. ya, ya, ya apalagi kan? om letkol ini berada pada ring khusus. Wih, ini luar biasa. Ring khusus terus, yang bisa men mengaruhi. Bakar terus. Kebijakan lu. <laughs> Bakar terus. Saya kan tidak membuka Om Deddy ini adalah ring khusus. Sebuah circle yang sangat private. Wuh. Ngeri banget. Sampun. Ini <laughs> ya. nah. gara-gara tiga orang brengsek. enggak gitu, <laughs> <laughs> usah, usah ngobrol kalau sebelum. Ampun. Ya, ya, ya. Oke okay, hmm. Pak, balik lagi Pak. Siap. Saya belum selesai ini tadi nih, ya. Bapak tadi udah mengalihkan perhatiannya ke saya. Hmm. Kalau seandainya Pak Ganjar mengatakan oposisi, ya. lalu PDI Partai mengatakan kita ikut dengan kabinet, hmm. artinya ya. beliau harus keluar. Hmm. Itu Bimana kebijakan para komandan dalam hal ini ketum lah. Kalau saya kan enggak. Oh, itu bukan putusan saya. Kalau Bambang Pacul enggak mau gitu-gitu bos. Kalau Bambang Pacul Enggak berani bos nggak berani nggak berani oposisi atau nggak berani melanggar nggak berani kalau partai belum ngambil putusan saya mendahului nggak berani itu dia kalau bambang pacul emang orangnya tegak lurus sama partai ya kan kalau partai belum ngomong apa dia tidak bisa ngomong apa-apa juga nih karena takutnya bakal berbeda dengan keputusan partai <tuh> Ada anak bandel di kelas ya. Ada anak bandel di kelas. Disuruh nunggu abah-abah, dia lari duluan. Dia kalau arah larinya tuh bener. Kalau salah nih teman-teman. Coba deh, coba deh. Perkiraan kalian. Tadi kan Ganjar bilangnya tebak-tebakan. Saya menebak arah batin dari Bu Mega itu sepertinya seperti ini. Seperti yang saya katakan kemarin. Oposisi deh. Apa bener? Bener atau salah? Coba komentar di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya, ya. Salam!